Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Ya, jika membahas salah satu jet tempur single engine terbaik di Asia Pasifik, maka J-10C sendiri adalah jet tempur single engine terbaik milik Angkatan Udara China yang saat ini masih aktif bertugas. Serta J-10C menjadi varian tercanggih di keluarga J-10 yang mengemban beberapa peningkatan mutakhir. Salah satu peningkatan mutakhir yang menonjol pada J-10C adalah adanya rudal ke udara jarak jauh. Dikutip militarywatchmagazine.com pada 4 Maret 2022, rudal ke udara jarak jauh J-10C adalah PL-15. Dari adanya PL-15, maka kemampuan rudal andalan J-10C ini bisa dibilang setara dengan AMRAAM milik Amerika Serikat. Dan benar saja, jika deretan kecanggihan J-10C membuat kawan Indonesia, yakni Pakistan, kepincut untuk membelinya. Dilansir Jurnal Jakarta dari globaltimes.cn, pada 11 Maret 2022, Pakistan diinformasikan membeli 25 unit J-10C varian ekspor sebanyak 25 unit. Dari pembelian ini membuat Pakistan menjadi negara pertama di luar China yang menggunakan J-10C varian ekspor. Mengutip dari airforcetechnology.com, J-10C adalah jet tempur multifungsi buatan China yang memiliki kemampuan tertentu. Kemampuan tertentu dari jet tempur J-10C sendiri adalah soal kualitas daya serangnya yang cukup mematikan. Dijelaskan jika jet tempur J-10C mampu membawa rudal udara ke udara jarak jauh jenis baru. Dan rudal udara ke udara jarak jauh jenis baru jet tempur J-10C tersebut adalah PL-15. Itu artinya, kemampuan jet tempur J-10C mampu meladeni pertempuran udara ke udara jarak jauh. Sedangkan untuk kemampuan mendeteksi dari jet tempur J-10C dilengkapi dengan radar AESA. Ya, radar AESA dari J-10C diklaim sebagai salah satu radar terbaik di salah satu jet tempur single engine. Selain itu, pada jet tempur J-10C merupakan versi pembaruan dari versi varian B yang ditingkatkan teknologi ICM-nya. Dijelaskan, jika ICM di jet tempur J-10C mampu mengatasi peperangan elektronika dan menyerang dan mengacaukan sistem elektronik musuh. Maka dari itu, jika peran jet tempur J-10C lebih unggul dari beberapa versi sebelumnya. Dan yang lebih menjadi hal unik dari jet tempur J-10C adalah soal tahun penugasannya. Diketahui jika tahun penugasan dari jet tempur J-10C adalah pada April 2018. Itu artinya, jika sampai saat ini, jet tempur J-10C masih aktif beroperasi dan usianya sudah 4 tahun.